Ya, langsung aja ya. Ini kita potong ya polanya ya. Kita melanjutkan tutorial yang kemarin ya. Kemarin kita bikin polanya. Sekarang kita potong dan jahitnya ya. Ini pola baju bayi model jumpsuit ya. Ya, langsung taruh di sini kita ya. Ini kita lepas ya, terus kita potong juga yang ini ya, kita tempel di bawahnya ya. Langsung nah, sudah kalau sudah langsung kita potong. Ini batas buat celana dan atasannya ini ya. Nah, nanti ini kita jahit sini dulu, jahit-jahit ya. Nah, ini buat ini yang belakang, depan kita kerong lagi ya. Potong dulu, potong jadi dua dulu. Ya, ini kita potong aja dulu. Oke. Terus kita potong ke sini 7 cm ya. Tujuh senti tambah ke sininya. 16 ya. Ini buat teksturnya ya. Potong aja 3 cm. Ini buat nanti lapisan. Terus ini buat kerungan leher ya, lapisan kerungan leher. Yap, sudah langsung aja kita jahit ya. Oke, langsung aja ya kita jahit ini yang buat pakai manset, pakai black shirt ya. Jadi dari sini 1,5 ya. Nah, jadi pas ini nih ya, jahitan pas ini nih. Nah, ini jahitan. Kita jahit dari sini ya. Ini jahitnya gini aja, set dari sini. Nah, tuh. Kalau takut nggak pas, gini aja. Nah, ini kan kapur. Tuh. Sama yang ini.
kita potong ya, biar jangan terlalu besar ya. Biar lebih rapi, ini kita stik aja ya. Stik pinggir. Ini juga sama, kita stik pinggir ya. Kalau sudah kita lipat gini lagi ya. Nah, ini kita lipat ke gini. Nah. Pasin ke jahitan yang tadi ya. Ini sama ya. Kalau sudah kita potong ini, kita lurusin. Lurusin. Kita potong dari sini. Ini juga kita potong ya. Nah, nantinya kan kayak gini. Ya. Tuh. Nah, ini kita matiin di sini ya. Ini kita matiin di sini. Jadi ini ngepasin ke sini, kan tengahnya tadi ini, ya. Ya. Kalau sudah langsung kita sambung ke sini, ya. Sambung ke sini. Nanti kita obras ya. Sini kita obras dulu. Sudah kita obras, langsung kita pasang. Nah, ini buat lapisan ya. Kita pasang ini buat lapisan. Nah, ini ya. Kita pasang. Kita gunting ya, gunting jangan sampai kena ke jahitan yang satunya lagi ya. Tuh kan, kalau untuk lebih bagusnya ini kita stick aja ini ya.
Dan untuk yang sebelah satunya lagi sama ya. Sebelah sini sama ya, beda juga. Sudah tinggal bagian leher ya. Bagian leher sama. Tapi di sini kita ini untuk bagian leher ya. Kurungan leher kita lapisin juga. Nah, ini giniin dulu ya. Ada. Agak panjang aja. Nah, di sini. Lipat dari sini. Nah, ini kita gunting kecil-kecil ya. Kita gunting. Jangan sampai kena jahitan. Sama, di sini kita jahit juga ya. Ininya ya, belah sini ya. Ya, kita nanti kita lipat ke dalam juga sama kayak di bagian lengan. Nah, nih. Kedua lipat. Nah. Ya, kita lipat sini. Langsung kita jahit sini. Bagian depan sudah ya, ini nanti kayak gini ya, sudah. Tinggal kita sambung ya, ini kita sambung, ini kita sambung ya, kita gunting ya. Oke, kita nanti langsung kita obras. Nanti ini kita obras. Nah, sekarang tinggal ini ya. Ini sama nih, kita jahit ya. Dari sini kita jahit, kita obras ya. Ini kita jahit dulu, langsung kita obras. Ini sudah kita obras, tinggal kita jahit ya, jahit di clean dulu, ini di clean ya. Ini kita lipat di clean ya, ini kita clean, ini juga sama ya. Ini sudah, kita tinggal sambung ke sini ya. Nah, ini bagi dua ya. Nah, tengah-tengahnya ini ya. Jadi nanti kita ngepasnya ini atau ini ya. Nah, kita kasih kapur. Nah, ini kita masukin sini. Nah, kita pasin yang ini ya, ke ujung yang ini, sambungan ini. Langsung ini pasin kapur. Nah, ini ke sini ya.
langsung kita jahit. Jadi kita pasin juga ini ke bagian sini, kita pegang aja, udah pas kita pegang. Kalau sudah pas kita pegang, kita tinggal balik ya. Terus dan langsung kita obras dulu ya. Nah, ini sudah kita obras. Nah, sekarang tinggal pasang karet. Karet kita pasang dari sini ya. Ini. Nah, inilah dari sini. Ini juga dari sini ya, ini karet. Ini karetnya dari sini aja, jangan keliling. Pengukuran karetnya kita gini aja ya. Ini nanti kan kita kasih gasper ya, jadi gini aja. Nah, ini segini ya, lebihin 3 cm. Yap, sekarang pasang karet ya. Jadi nanti gini, bagi dua, kasih kapur ya. Ini di sini ya. Kita pasang dulu di sini. Ya. Kita pasang dulu di sini. Kita matiin dulu. Sama nih, nanti ini ya, kapur ini kita matiin juga ya. Nah, ini kapur ini ya, ini kapurnya kita matiin di pas jahitan ini ya, ini kapur. Oh, ya. Terus ini kita pasang di kapur yang tadi bersebelahan. Ya. Kalau sudah langsung kita ini kita jahit ya. Oke. Ini kita jahit ini. Sudah ya, kita tinggal pasang. Nah, kalau ini sudah kayak gini, kita tinggal pasang gasper dan di sininya dikasih tali ya, 4 aja talinya ya. Nah, di sini 2, nah, di sini 2, kasih tali sama kita ya. Oke, langsung kita bikin tali. Untuk talinya ini ya, 4 aja kita. Nah, gini aja langsung dilipat. Nah, gini tuh, lipat gini aja ya. Nah, ini aja bagi dua di sini ya, di sini nih. Nah, ini buat tali di sini ya. Ini tali sama di sini ya. Ini tali. Ya, oke. Nanti pasang talinya langsung ini aja.
Krek. Nah. Ya. Oke, langsung aja. Kita pasang talinya, ya. Ini bagi dua gini. Nah, 8 cm ya. 8 cm nanti maksudnya 8 cm kotor ya. Nanti kalau udah dijahit sekitar 5. Udah pasang tali ya, kita tinggal bikin gespernya ya. Oke, langsung aja kita bikin gespernya ya. Kalau bikin gespernya langsung ini ya. Nah, langsung kita jahit. Akhirnya ini sudah jadi ya. Tinggal kita pasang pasang gespernya ya. Ini nanti beli aksesorisnya di depan biar lebih bagus ya. Nah, tuh, ini gespernya. Nah, ini gespernya. Tinggal nanti beli aksesorisnya aja ya. Nanti gini. Yep, udah jadi ya. Jadi hanya simple banget ya. Oke, sekian. Kalau menurut sahabat ini bermanfaat, silahkan di share ya, di komen dan like ya. Pada subscribe ya, biar saya lebih semangat lagi dalam membuat tutorial selanjutnya.